ini ada jalak putih rada unik gitu. Tapi saya nggak jamin itu nanti kalau dirasa masih tetap saya pe putih kayak gitu apa enggak. Itu yang sayapnya putih loh, agak aneh. Itu genetik atau karena kurang pakan ketika kecil, saya nggak tahu. Tapi itu unik kan? Nah, unik itu jalak putihnya. Ya prediksi ini teman-teman kalau jalak model-model saya kayak gitu bisa genetik, bisa karena kurang pakan juga bisa. Bisa ini ada satu. Ini ada siapa ya teman ya? Saya nanyakan laluan ya. Satu ekor. Insya Allah besok dia tanggal 10 ke sini. Kalau masih ada satu ekor ini. Satu ekor kelihatan ini betina, betina ini kelihatannya betina ini. Prediksi saya betina. Ya, sekitar 11 bulanan. Hampir setahun lah mungkin anggapnya setahun. Untuk produktif adaptasi di kandang masih mundur ya. Berarti 16 bulan. Burungnya cukup jinak. Ini cukup jinak. Untuk prediksi jantan betinanya saya belum pastikan 100%, tapi kira-kira ini sudah jantan betina kira-kira. Oke ya. Ini yang pertama. Ini hasil penangkaran di Kabupaten Klaten. Yang kedua. Ini kalau ini sudah pasti 1 tahun lebih teman-teman. Ini ya termasuk, ini termasuk jinak juga. Tapi masih lebih jinak yang itu. Ini hasil ternakan juga. Nah ini kita bandingkan yang import. Tapi import di sini ini aslinya banyak juga, tinggal 2 pasang. Nah ini yang import ya. Sudah relatif jinak juga. Ini umurnya mungkin 2 tahunan udah lebih. Baru ya udah mulai jinak lah. Mulai ambrol juga bulunya. Nah, ambil agak jauh biar kelihatan. Yang bawah import, yang atas ternakan. Nah, ini ternakan umur 1 tahun. Nah, yang bawah import.